Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu cara order barang ketika kita susah untuk check out ya. Ada tulisan DO, KYC. Pokoknya kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Nah, di halaman ini kalian pastikan memberikan nama asli sesuai ARC ya, sesuai KTP kalian. Dan di sini ada alamat, kalian bisa pilih lokasi untuk pengambilan paket, mau Seven, mau Family Mart, atau mau High Life. Di sini harus jelas, atau alamat rumah juga bisa. Nah, aku coba mau check out barang. Awalnya sih lancar ya. Sebelum-sebelumnya itu paketan banyak sekali, aku udah order semuanya lancar, tapi di orderan kali ini ada pemberitahuan seperti ini, guys. Jangan lupa pilih metode pembayaran ya. Kalian bisa COD. Oke, ini lebih gampang dan sangat mudah. Ketika ada pemberitahuan seperti ini, ternyata ini barang dari luar negeri dan kita harus ada verifikasi identitas. Ya, jadi seperti ini. Sesuai dengan persyaratan pabean Taiwan, barang impor harus ada dilakukan autentikasi nama asli. Pokoknya di sini harus ada identitas jelas sesuai ARC kita. Oke, kita lanjut verifikasi identitas. Tapi sebelumnya kita bisa balik dulu ya ke profil kita, beranda, kita klik belum bayar yang tadi orderan yang sempat kita coba check out tapi ada pemberitahuan itu. Ternyata di sini ada DO KYC. Apa itu? Kalian bisa tahu ya, klik. Kalian coba klik ini, nanti akan ada pemberitahuan secara detail seperti apa. Nah, verifikasi identitas menjaga keamanan informasi pribadi Anda dan meningkatkan keamanan dana Anda. Produk yang akan Anda beli disediakan oleh penjual lintas batas. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur lembaga pembayaran elektronik dan peraturan terkait, pembeli harus menyelesaikan verifikasi identitas satu kali. Nah, jika tidak, kami tidak dapat melanjutkan transaksi lintas batas. Oke, jadi kalian harus benar-benar ini ya, tekan yang ini, pokoknya aku udah lingkarin. Nanti akan muncul beranda seperti ini, guys. Yaitu langkah pertama, kita harus verifikasi nomor telepon. Di halaman berikutnya ada nama negara, email, nomor ARC, nama lengkap. Lalu kemudian kita disuruh untuk upload foto selfie dan foto pegang KTP. Di sini harus lengkap ya, ada nomor ARC, nama, tanggal lahir, tahun pembuatan ARC, dan pokoknya di sini ada juga tahun masa aktif ARC. Pokoknya kalian harus ikuti step by step-nya. Insya Allah nanti kita pasti akan lancar sampai ke check out. Jangan lupa pokoknya ikuti semuanya. Nah, setelah verifikasi berhasil, kita langsung balik ke profil kita ya, ke beranda, ke halaman profil kita. Di sini kita bisa lihat pesanan yang barusan sudah diverifikasi ya. Di sini kita klik yang sedang diperiksa, atau kita bisa balik lagi ke menu awal dulu, kita checklist ya, kita tunggu notifikasi. Oke, kita klik notifikasi. Apakah sudah berhasil? Ada pemberitahuan, ternyata sudah berhasil, guys.